Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my channel Dokumen Ibrahimi. Oke teman-teman, kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara membuat smoke manipulation menggunakan aplikasi PeaceArt. Untuk bahannya teman-teman bisa download di link deskripsi. Sebelum saya mulai tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman subscribe, like, and share supaya mendukung channel ini menjadi channel yang berkembang dan memberikan manfaat bagi orang lain. Oke, langsung saja teman-teman buka aplikasi PeaceArt. Kita lanjut ke tutorialnya. Pertama teman-teman buka aplikasi PeaceArt, lalu tekan icon plus di bawah. Lalu teman-teman masukkan sebuah foto ya. Saya punya foto seseorang yang seperti ini modelnya. Foto tersebut saya mendownloadnya di Google. Teman-teman bisa membuat foto gaya terserah ya. Intinya foto tersebut seakan-akan orang tersebut sedang merokok ya. Oke, kalau sudah teman-teman, kita masukkan fotonya, lalu kita pilih tambahkan. Kita akan masukkan sebuah foto asap ya, kayak asap rokok seperti ini. Oke, lalu kita tambahkan. Oke, di sini teman-teman kita akan menyesuaikan ya. Saya akan putar mungkin seperti ini. Saya akan balik ke atas. Saya akan balik ke atas teman-teman. Kita akan perbesar. Kita akan putar lagi. Oke, seperti ini teman-teman. Perbesar lagi, oke. Mungkin seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan hapus bagian asap yang menutupi area wajah atau mulut ya. Kita pilih penghapus di bawah icon plus. Kita perbesar, kita akan hapus. Oke, mungkin seperti ini teman-teman. Kalau sudah teman-teman langsung centang bagian pojok atas. Oke, kita centang lagi bagian pojok atas. Selanjutnya teman-teman pilih tambahkan lagi. Masukkan masukkan gambar singa ya, kepala singa yang terbentuk dari sekumpulan asap. Yang mana foto, dua foto di sini, asap dan gambar singa yang berbentuk asap ini teman-teman bisa download di link deskripsi. Selanjutnya kita masukkan, lalu kita akan ubah ke blend atau padukan teman-teman. Yang asalnya normal kita akan ganti menjadi terangkan. Oke. Lalu kita akan taruh bagian sini. Kita perbesar bagian sini. Oke. Kalau sudah kita langsung cetak bagian pojok atas. Oke. Fotonya sudah jadi teman-teman, manipulasi foto ya. Manipulasi smoke atau asap, asap manipulasi menggunakan aplikasi PeaceArt. Oke, fotonya sudah selesai dan jadi teman-teman bisa simpan di galeri dan teman-teman bisa upload di media sosial Facebook maupun Instagram. Mungkin itu tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya Dokumen Ibrahimi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.